Hai, assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel saya Fatin Zulfi. Okey guys, so hari ini saya nak review sedikit mengenai Saga Premium dengan Saga Standard 2022. Okey. Apa beza dia? Jom tengok. Sebelum tu korang boleh like, share, subscribe, komen saya punya YouTube channel. Okey. Jom tengok. Okey, so kat depan dia apa beza? Okey. Sama je. Ha, dia cuma yang standard tu dia tak ada lampu DRL LED tak ada. Dengan sensor depan tak ada lah. Korang tengok sini. Nampak? Tak ada lah. Lampu semua depan sama. And then rim dia. Untuk yang ni dia pakai rim 14 inci lah. Okay. 175-55 rim 14. Tayar Atlas tadi dia pakai. Design macam ni. Okay, untuk premium dia pakai tayar Atlas lah. Atlas 15 inci. Korang tengok sini. Nampak tu? 185-55 rim 15. Design macam ni. Dia lain sikit. Dia single tone lah. Single tone. So dekat sini dia hitam. Okay. Cermin hitam. Dia cat lah hitam. Untuk yang standard, dia pakai normal lah. Dia tak cat. Okay. Sini pun dia tak cat. Door panel. Ni dia tak cat. Dengan B-pillar. B-pillar ni dia body colour lah. Dia tak cat hitam. Untuk yang premium, dia cat. Okay. Dia cat. Sepatutnya sini B-pillar ni dia hitam. Okay. Okay. Cuba tengok belakang. Untuk yang premium dia ada reverse camera. Okay. Sini dia cat hitam lah. Untuk belakang ni. Okay. Saga. Spoiler. Untuk yang standard ni dia tak ada reverse camera, tak ada. Tapi dia sisi hitam lah. Okay, ada spoiler juga. Okay, untuk standard dalam dia macam ni lah, hitam semua. And then ni punya fabric seat yang normal lah. Okay, material normal lah, fabric seat. Okay, steering dia tak ada switch. Simple lah. And then dia ready biasa je. Okay, dia bukan yang touch. Dia bukan yang full screen tapi dia still touch, tapi hanya radio saja, tak ada reverse camera, tak ada. Okey. Macam mana design dia? Ni lampu lah LED. Okey. Dan ada tempat visor, cermin. Kiri kanan ada. Okey. Aircon semua ada. Okey. Ni dia punya meter. Dan juga ada USB port lah dekat belakang ni. So ada 3. Ni satu. So ni untuk premium. So sini dia kemasan dia cantik sikit dia buat. Okay. So sini ada silver lining. Okay. Ada mood lah ni. Boleh up boleh down. So ni material untuk fabric dia macam seluar jean denim. Okay, fabric. Fabric macam seluar denim. So sini ada kemasan chrome. Chrome kat sini. Okay. Tadi standard dia tak ada full screen macam ni. Ni full screen ada reverse camera. Okay. Meter sama. So sini nampak dia ada cantik sikit lah. Silver lining. Ada USB port ada 3. Okay. Silver lining kat situ. So ni still sama. Okay. Okay, ada. Ni pun ada. Okay, cuma seat dia ada beza. Beza aksesori lah. Okay. So siapa yang bertanya harga untuk Saga Premium ni, harga dia RM43,000 sekali insurans. Okay. Kalau untuk Saga Standard RM40,000. Okay. Ini colour jet grey. Ini colour silver. Yang ni RM40,000 sekali dengan insurans lah harga dia. Ini yang low spec lah. Okay. So yang ni medium spec. Dia ada lagi satu spek Premium S. Itu mahal sikit, RM46,000. Yang tu ada skirting lah. So kepada sesiapa yang berminat untuk memiliki Saga Premium yang baru, boleh contact saya Fatihin 04509 6070, ataupun boleh datang ke Proton First Kampung Sebang, area Subang Shah Alam. Okay. Untuk bertanya tentang loan ataupun booking lah. Yang ni untuk Saga Standard.
Ini Proton kereta yang paling berbaloi untuk dibeli. Okey. Dalam dia. Boleh datang test drive. Tengok. Submit booking semua secara online. Nak IC license saja. Follow nak 3 bulan PC, 3 bulan bank statement lah. Okey. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye bye. Berminat PM tepi. WhatsApp saja eh. Saga. Okey, assalamualaikum. Okay guys, so kalau korang nak beli, boleh ping tepi lah WhatsApp saya di talian tutorial di bawah. Okay, Saga Premium dengan Blended. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.